ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Ini apa yang jadi anaknya? Apa malu-malu? Saya kemarin sampai 7.000 selain Mas Indah dan Pak Saya. Ya, Bu. Sudah datang ke kantor ya? Iya. Apalagi yang dua katanya? Hah? Oh, gabrakan? Itu masnya, masnya waktu tenang, pernah nggak ngalami yang saya sampaikan tadi penyebabnya itu satu mode baterainya selalu 20% di atas itu nggak pernah. Terus pernah download aplikasi penguat sinyal atau penguat sinyal dan lain sebagainya. FPN semua. Jadi gini, banyak teman-teman yang bilang enggak, saya tidak mendownload. Tapi setelah kami buka instalnya, ketahuan semua bahwa itu adalah downloadan-downloadan yang mungkin teman-teman sudah tidak pakai atau lain sebagainya. Itu penyebabnya seperti itu. Nah, itu sih teman-teman nggak usah panik sebenarnya. Setelah itu lakukan riset pabrik itu. Lakukan riset pabrik, kalau udah terlanjur kesaksian ya udah gitu. 90 hari teman-teman jangan melakukan kesalahan lagi. Tetapi jangan lupa itu perlu di riset pabrik dulu. Dihapus semuanya di riset pabrik. Terus kalau mau ganti email yang apa monggo. Tapi sebenarnya membacanya itu sistem bukan membaca email, tapi membaca handphone yang ingin pakai gitu. Kalau sudah di riset pabrik, teman-teman sudah menghilangkan semua histori-histori yang ada di situ. Insya Allah kemungkinannya dapat subscriber lagi itu enggak. Gitu. Karena kemarin juga kayak Pak Zainal pun masih ganti handphone masih sama gitu, kena notif, maksudnya kita balikin lagi ke pusat, kemudian akhirnya bandingnya diterima lagi gitu. Jadi ya Pak Zainal tadi sudah mengakui bahwa sering menggunakan mobil hemat baterai gitu. Nah bagi teman-teman yang lain sih sama sih sebenarnya gitu, jangan sering-sering menggunakan mobil hemat baterai, bahkan itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Mbak, saya selalu pakai mode hemat, Mbak. Nah, dari 100% sampai low. Selalu mode hemat. Nah, itu enggak boleh sih, Mas. Enggak boleh sih, Mbak. Ya, berarti ganti handphone enggak boleh sih, Mas. Oh, iya. Karena kalau misalkan di mode hemat, Mas, yang saya lihat itu kan beberapa tipe handphone. Itu memang semua aplikasi yang tidak di layar utama itu kinerjanya diturunkan semua. Nah, ketika itu tidak di layar utama, nah nanti bisa kebaca GPS-nya lompat lagi. Tapi kalau selalu layar utama, nah, aku selalu sesuai. Nah, ada beberapa handphone yang walaupun di layar utama, tapi kalau nggak dipanjer, itu kan kadang kabelnya itu kan udah sampai 0,0 gitu kan. Nah, otomatis GPS kan nggak akan ngikutin itu. Itu sih, jadi ngaruhnya ke situ. Ketika memang di mode hemat kan semua kinerja aplikasi diturunkan semua. Di takoni karo Mas. Terus mode pesawat juga itu kan mau mengganggu sinyal juga mode pesawat. Mode pesawat itu kan memang mematikan semua aplikasi ya teman-teman ya. Tapi yang saya rasain sendiri, saya dulu pernah punya handphone setiap malam tuh daripada matiin handphone, saya lebih memilih untuk di mode pesawat. Akhirnya setelah sekian lama pemakaian, kinerja GPS itu selalu ya pernah akurat. Terus kinerja koneksi internetnya itu selalu terganggu. Misalkan dibawa ke daerah mana pun tulisannya 4G, jadi akhirnya nggak terasa kayak 4G kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi juga lama-lama gitu ya. Sudah lagi mungkin kamu ditanyakan? Nggak. Nggak, cak bangun mas suhunya.